pertanyaannya. Akan kakak bacakan. Kalian perhatikan, setelah ini tidak ada yang tanya lagi. Kak, tadi kakak panggil, masih regu. Jadi tidak langsung kalian tidak tertek masuk ke perkembangan kita ya. Yang tertek nanti masuknya kakak panggil ke regu-regu. Bisa dipahami? Bisa! Ya. Nanti ketika mau masuk truknya, untuk truk 2, truk 3, sama truk 1, harus lewat kiri truk. Jangan lewat kanannya. Misal, regu beruang mau naik ke truk 3, harus lewat kirinya truk 3. Tidak boleh kanannya truk 3. Untuk yang truk 4, khusus truk 4, itu naiknya dari sebelah kanan. Sebelah kanan truknya. Oke, bisa? Terus sebelah sininya truk, kiri sebelah kanannya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kita masih cukup teman saya masih siap harus bersemangat, siapa yang gak bersemangat tadi? Sudah sarapan semuanya? Sudah sarapan semuanya? Siap! Sudah sarapan tuh? Siap, sudah! Dan kita semuanya bisa melaksanakan tugas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm fatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm fatahu wa nasrahu wa barakatahu. Fa'udhu bika min sharri hadzal yawm wa sharri ma fihi wa sharri ma qablahu. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أول dadah selamat berkemah ya. Mas, tasnya taruh bawah kursi. Tas, mas. Sebelum kita masuki bubar, kakak ingin menyampaikan beberapa peraturan ya. Yang pertama, selama kita jalan harap dijaga pertama omongan ya, jarak atau ya itu karena kita di sini adalah tamu ya, kita di sini adalah di alam bebas, meskipun ada bapak guru tetap saja kakak-kakak membina, tapi kita harus menjaga sikap. Sudah dipahami? Oke, dadah, lihat sini mas, dadah, lihat sini mas.
bulan. Dadah. Hai kakak, semangat kakak. Semangat. Semangat kakak. Sahabat alam tempat kita menginap. Pemandangannya indah banget. Lihat. Wow, keren. Kita disini mau ada pembukaan. Iya. Ya udah, tunggu kita sampai habis ya guys. 1, 2, 3. Dilantik sebagai penggalang dan pastinya tanggung jawabnya semakin besar. Besar juga harapan kakak kelima di sini, kalian bisa menjadi seorang yang mandiri, dewasa, dan pastinya menjadi seseorang yang bermanfaat bagi sesamanya, bagi negaranya, bagi agama. Apakah kalian siap? Berputar.
lebarnya sudah sama? Dan lebarnya sama? Yuk, lanjutin tadi gimana? Jalan diangkat Buat itu dia.